Aksi menegangkan mewarnai proses penangkapan Dwi Lian Labiansyah, 28 tahun, pelaku jambret yang buron selama 2 tahun. Usai menewaskan korbannya, seorang ibu muda bernama Linda Rahmawati. Adapun pelaku sempat berusaha kabur melalui atap rumahnya di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ketika sudah dikepung polisi pada Sabtu 19 Oktober lalu. Dwi Lian mencoba kabur dengan memanfaatkan pintu rahasia yang menghubungkan atap rumahnya ke atap rumah di sebelahnya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo Agustino. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa aparat kepolisian dari Polsek Pademangan menangkap Dwi Lian Labiansyah, seorang pelaku jambret yang telah buron selama sekitar 2 tahun lamanya. Di mana memang pelaku Dwi Lian Labiansyah ini diketahui beraksi terakhir kali di Jalan Pademangan 3 Gang 13 pada tanggal 21 Juli 2022. Pada saat itu pelaku Dwi Lian Labiansyah ini beraksi dengan mengenakan jaket ojol, dan pada saat itu yang bersangkutan sampai membuat korbannya, seorang ibu muda bernama Linda Rahmawati berusia 29 tahun, ini tewas mengenaskan di lokasi karena korban ini sempat berupaya menyelamatkan barang yang digasak oleh pelaku dengan memegang motor dan akhirnya terseret sejauh 10 meter hingga kepala korban ini terbentur ke aspal dan korban harus menjalani perawatan selama 3 bulan. Korban ini mengalami koma dan dirawat 3 bulan sampai akhirnya meninggal pada Oktober tahun 2022 atau 3 bulan setelah kejadian pada Juli 2022. Terkait dengan kasus ini, pihak kepolisian dari Polsek Pademangan sudah melakukan penyelidikan cukup panjang selama sekitar 2 tahun lamanya, di mana memang dalam prosesnya polisi selalu melakukan pemantauan dan pengintaian di rumah pelaku yang memang berada di kawasan Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana memang dalam proses pengungkapan ini polisi juga bekerja sama dengan masyarakat yang diminta untuk segera mengabarkan jika memang nantinya melihat keberadaan Dwi Lian Labiansyah yang diketahui memang sempat berpindah-pindah tempat. Hasil penyelidikan sementara memang pelaku Dwi Lian ini sempat berpindah ke beberapa tempat, yang bersangkutan sempat bekerja sebagai buruh harian lepas di Pulau Kalimantan dan juga sempat menjadi anak buah kapal cumi di Tegal, Jawa Tengah. Dan untuk proses penangkapan sendiri dilakukan aparat Polsek Pademangan pada 19 Oktober 2024 lalu, di mana ketika polisi sudah mengepung kediaman dari Dwi Lian ini yang bersangkutan tampak ataupun bersembunyi di salah satu ruangan rahasia yang berada di atap rumahnya. Saat itu pihak kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Pademangan langsung merangsak masuk ke rumah pelaku dan juga berupaya menangkap pelaku yang bersembunyi di atapnya, sehingga memang dalam prosesnya pihak kepolisian sempat bergelut dengan pelaku dan juga sampai terjatuh dari atap rumah pelaku ke tanah. Dan pada saat itu juga anggota Polsek Pademangan lainnya langsung menggerebek dan juga menangkap pelaku serta menembak kedua kaki pelaku yang memang dinyatakan telah berupaya memberontak dan juga melawan petugas saat ditangkap. Atas kasus ini memang pelaku Dwi Lian Labiansyah sudah dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Yang bersangkutan diketahui merupakan residivis yang sudah berkali-kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan, cuma di wilayah Pademangan saja, tapi juga di sekitar kediamannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan jeratan pasal 365 KUHP, polisi mengancam ataupun pelaku ini yang sudah ditetapkan tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Pertun kami telah menghimpun wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Pademangan, yakni AKP Igede Gustiana. Berikut untuk tayangannya. Hari Sabtu siang itu kita udah geledah rumahnya, kosong. Ternyata dia sembunyi di atas. Jadi di atap rumahnya itu sudah ada tempat untuk istirahat dia. Waktu kita geledah di bawah, dia lari melewati genteng, dia lari melewati jendela atap rumah ke genteng tetangga. Memang sempat melawan juga, akhirnya bergelut dengan anggota kami di atas genteng dan jatuh, sehingga anggota saya ada luka 3 jahitan di jari dan luka di kepala.
SK ya, yang kakinya di, itu nggak ditembak. Ya, kita memberikan tindakan terukurlah ke polisi. Sebenarnya kita sudah, kalau terhitung saya dari ini kan kasus sebelum saya jadi kanit di sini. Jadi waktu kami sudah kanit di sini, saya sudah melakukan sampai sekarang ini, sampai dia tertangkap sudah 6 kali kita melakukan penggeledahan terhadap rumahnya atau wilayah dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.